Halo, kembali lagi bersama Pak But, Agro Science. Oke sahabat tani, hari ini kita akan melakukan topping. Apa itu topping? Topping adalah pemangkasan pucuk pada pohon melon ya. Topping adalah fungsinya supaya untuk memfokuskan asimilat hasil fotosintesis untuk pengisian buah. Jadi kita potong pucuk supaya fokus asimilat, fokus pada buah. Bagaimana kaidah topping yang benar? Kita akan lakukan pemotongan pucuk ini, kita sisakan kurang lebih sekitar 30 daun. Oke? Kita hitung dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke, kurang lebih sekitar 28 sampai 30 daun kita sisakan itu. Oke, kurang lebih di sini tadi ya sahabat tani. Kita sisakan 30 daun. Kita potong pucuk. Jadi tanaman melon tidak akan tumbuh lagi. Jadi sisa daun ini akan berfotosintesis dan hasil fotosintesis difokuskan ke pengisian buah. Oke, kita lakukan sekali lagi. Kurang lebih di sini ya. Cabang-cabang yang tidak produktif seperti ini kita potong juga, karena ini hanya akan menghabiskan nutrisi. Tendril atau sulur juga kita buang. Sisa-sisa bunga ini, karena buah sudah jadi, sisa-sisa bunga kita hilangkan semuanya supaya benar-benar fokus kepada pengisian buah. Seperti ini. Lalu kita cek daun bawah, mungkin ada yang kering atau rusak, daun tua. Jika kita melihat ada yang daun yang rusak, kita potong saja seperti ini. Contohnya ini sudah terserang jamur ya, supaya tidak menyebar kemana-mana, kita potong juga daun-daun tua. Nah, kebetulan di sini bagus semua. Nah, juga yang ada seperti ini. Ini kuning ini sudah mulai terserang bakteri sepertinya. Kita potong juga. Oke. Proses topping atau pemotongan pucuk selesai. Kita lakukan hari ini satu kebun. Setelah melakukan topping, kita tinggal menunggu sampai panen saja. Sekian update hari ini. Gaskan.